Saudara PDIP menanggapi pernyataan dari Ganjar Pranowo yang mengaku siap jika dideklarasikan sebagai capres dalam pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pernyataan ini tidak melanggar aturan partai. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan semua kader partai akan menyatakan siap jika mendapatkan penugasan untuk bangsa dan negara. Namun Hasto menegaskan jangan sampai pernyataan Ganjar ini dijadikan alat atau gimmick politik. Lihat dari jawaban Pak Ganjar, setiap kader partai ketika, kan jelas nih, kalau untuk bangsa dan negara, ya semua siap. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar, kemudian jangan menjadi gimmick-gimmick politik, ya karena ya di dalam berpartai seperti itu, semua siap ditugaskan. Tetapi untuk Presiden dan Wapres, skala prioritas saat ini adalah membantu Presiden Jokowi di dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dengan turun ke bawah.